Halo, nama aku Cindy Karmova dan hari ini aku akan memberikan tutorial tentang 70s Hair Wave to Runway. Kali ini yang kita perlukan hanya 2 hot roller, lalu 2 pin yang besar dan juga yang kecil. Pertama-tama kamu harus membelah rambut menjadi 2, lalu mengambil bagian depan rambut sesuai dengan garis telinga. Roll rambut kamu ke arah luar sampai ke ujung rambut dan amankan dengan pin yang besar juga. Ambil rambut bagian atas kepala dan lakukan hal serupa. Jangan lupa roll rambut kamu harus panas ya. Bagian rambut bawah harus kamu bagi 2 dan memakai roll yang kecil untuk menambah volume. Lakukan hal serupa. Pakai pin yang kecil untuk mengamankan roll rambut yang lebih kecil. Lakukan lagi bagian yang sebelah kanan. Dan sekarang semua roll rambut sudah selesai. Kamu harus menunggu minimal 5 menit agar rambut kamu terlihat lebih bervolume. Ini hasil setelah kamu membuka roll rambut kamu. Buka juga yang lainnya dan pastikan jangan membuka yang masih hangat ya. Lalu kibaskan rambut kamu untuk menambah volume. Lalu aku memakai hairspray dari Tresemme agar rambut kamu tahan lebih lama. Selesai, gampang kan?